bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu. Seperti itulah yang dirasakan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah di Desa Pojogloa, Cisoka, Tangerang, Banten. Meski bangunan sekolah terlihat permanen, namun plafon yang ada di bagian luar ruang kelas ini justru tampak rusak, bahkan nyaris ambruk di beberapa titik. Tidak hanya di bagian luar ruang kelas, kerusakan plafon juga terjadi di dalam ruang kelas. Beberapa kayu penyangga atap juga terlihat patah akibat sudah lapuk termakan usia. Kondisi ruang kelas yang seperti ini tentu saja bukan tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa serta guru yang mengajar. Kekhawatiran akan tertimpa kayu penyangga dan genting juga selalu menghantui mereka. Apalagi saat hujan turun, mereka terpaksa harus menghentikan aktivitas belajar dan mengajar. Salah satu guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, Eman Sulaiman, mengatakan kerusakan gedung sekolah ini sudah terjadi sejak 2018. Kerusakannya hampir 80%, karena memang siswa ketika belajar dan hujan pasti akan mengalami yang namanya banjir. Bukan hanya satu kelas, semua kelas, bahkan kantor pun ikut banjir ketika hujan. Kerusakan itu hampir di seluruh ruang. Kita punya 4 ruang, semuanya sudah dinyatakan rusak berat. Ya, karena memang ada satu kelas yang kita jadikan 2 kelas, satu kelas dijadikan 2 rombel, dan juga kita masih menggunakan sistem rolling di kelas 1 dan kelas 2. Hanya sekitar 6 tahun yang lalu, dimulai dari atap sudah mulai rapuh, dan juga kita masih menggunakan genteng ya, bukan dari genteng apa namanya, baja ringan, tapi dari genteng tanah, sehingga cepat merosot, sehingga terjadilah yang namanya bocor, dan juga kerangka-kerangkanya sudah banyak sekali yang rusak, banyak sekali yang rapuh. Harapan kami tidak banyak, tolong perhatikan sekolah kami, tolong perhatikan madrasah kami, karena anak-anak menjadi terganggu ketika sedang belajar, dan harapannya minimal mereka sendiri, siswa, tidak was-was ketika sedang belajar, hujan, mereka tidak was-was akan ada apa, tertimpa plafon atau tertimpa genteng. Tapi pernah ada yang tertimpa Pak saat belajar gitu Pak? Alhamdulillah, dari tahun 2000 sampai sekarang belum pernah ada yang namanya musibah tertimpa. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada. Ya, karena kami juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari siswa memang setiap tahun berkurang, karena memang orang tua di sekitaran Desa Pojogloa ini melihat kondisi sekolahnya yang terlihat kumuh. Bahkan banyak yang mengatakan sekolah kita tuh seperti kandang kambing. Ya, ketika kandang kambing, makanya mungkin orang tua juga agak risau ketika ingin memasukkan anaknya ke sekolah kami. Sekolah di MIL Heria full gratis, dari mulai masuk, uang pendaftaran, bahkan ketika mendaftar mereka akan mendapatkan seragam sekolah, baju putih dan juga celana hijau. Ya, ini kita berikan secara gratis tanpa ada pungutan biaya spesial pun. Itu apa Pak alasan dari pihak sekolah atau yayasan sendiri tuh menggratiskan pembiayaan sekolah? Alasan kami yang pertama adalah supaya mereka mau masuk ke MI, mau masuk ke madrasah kami. Yang pertama alasannya. Yang kedua, perekonomian di sekitar sekolah kami ini termasuk ke dalam ekonomi rendah, karena banyak yang pekerjaannya sebagai guru. Ya, itu alasan kami kenapa kita menggratiskan biaya sekolah. Dampak digratiskan itu nggak berpengaruh nggak Pak? Dampak digratiskan
pengaruh dan tidaknya terkadang tergantung dari orang tua, Pak. Ya, kita gratiskan, ada orang tua yang mau, ada yang juga yang tidak. Karena melihat kondisi, percuma digratiskan kalau kondisi sekolahnya seperti ini. Pak, ada berapa siswa, Pak? Dari kelas siswa 1? Untuk tahun ini ada sejumlah 93 orang, berkurang dari tahun kemarin 101. Ini bantuan ada nggak sih, Pak? Dari, kan kalau madrasah berarti Kementerian Agama. Ya. Untuk bantuan di tahun 2019 kita mendapatkan bantuan ruang kelas, karena rehab ruang kelas karena memang kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya kita alihkan membangun kantor. Ya, karena kantornya sempit sehingga untuk memperbesar jumlah guru ya dan kapasitas gurunya, makanya kita perbesar kantor. Dan juga di tahun 2023 kita juga mendapatkan, hanya saja pihak terkait sampai hari ini belum memastikan kapan cairnya. Pengajuan bantuan itu kemana aja, Pak? Bantuan pengajuan sudah kita serahkan, sudah kita berikan kemana-mana, baik ke Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Basnas, pihak terkait yang memang mau membantu sekolah kita sudah serahkan proposalnya. Tapi bahkan dinas provinsi juga pernah kita berikan proposal, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Meski pihak sekolah tak memungut biaya, namun jumlah siswa menurun. Hal ini disebabkan lantaran orang tua siswa enggan menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap kumuh ini. Pihak sekolah sudah berusaha mengajukan bantuan perbaikan gedung sekolah ke Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Namun hingga saat ini tidak ada respons. Pihak sekolah berharap pemerintah dan instansi terkait dapat membantu mereka untuk merenovasi bangunan sekolah agar aktivitas belajar dan mengajar bisa kembali aman dan nyaman.